Selamat datang di Danau Poso Tentena. Nah, di sini masyarakatnya biasa mencari ikan sidat atau biasa lazimnya kita sebutnya dengan sogili atau belut lah. Nah, di sini cara penangkapannya itu dipasang waya masapi, semacam sero, semacam pagar. Nah, dalam satu harinya biasanya bisa dapat sekitar 30 kilo, berarti banyak banget. Nah, ukuran sogili di sini juga wow, ukurannya XL. Nah, saya mau lihat nih sebentar lagi ke depan itu sudah terlihat pagar semua. Kita jalan dulu ke situ, kita mau lihat seberapa banyak hasilnya. Cara penangkapan sogili ini telah dilakukan masyarakat Tentena sejak dahulu. Masyarakat membangun bendungan dari bambu dan kayu untuk menahan aliran air yang deras dari Danau Poso. Sistem ini disebut wayu masapi. Ciri yang menonjol dari wayu masapi adalah bangunan yang menyerupai gubuk dengan jalan menanjak di depannya. Nah, jadi memang dia di ujung-ujung sininya pakai seperti bubu juga, ada perangkap. Wah, ada perangkapnya. Nah, kelihatan kan dari sana bentuknya segitiga seperti ini. Tadi kenapa Pak? Kenapa segitiga? Biar arusnya semakin ya, di sini semakin deras. Kencang, ya. Jadi sogilinya tidak berdaya ya. Masuk ke dalam bubu. Sementara budidaya sidat di Danau Poso baru dilakukan pada tahun 2007. Permintaan pasar lokal dan ekspor yang tinggi bersamaan budidaya yang belum maksimal membuat harga sidat melambung. Nah, biasanya lebih besar dari ini dapatnya. Nah, dia memang banyaknya di saat mau musim hujan. Nah, sekarang memang baru mau masuk musim hujan, jadi hasilnya belum begitu banyak. Tapi ini saja menurut saya udah terlalu besar gitu. Dahsyat, ini besar Bapak. Kan di sini yang gini. Kalau di sini ini kecil. Masih kecil. Nah, karena memang untuk Sulawesi Tengah, daerah Tentena ini penghasil sogili yang paling terkenal. Banyak di sini hasilnya ya. Dan enak sogili di sini. Enak kah? Enak. Lihat aja ininya bersih banget. Danaunya airnya bersih banget. Nah, ini jadi memang sogili itu kenapa banyak sekali di sini, karena Danau Poso ini terletak pas pertemuannya nanti antara laut dengan danau ya. Air tawar dengan air asin. Sidat memiliki lendir yang digunakan sebagai pertahanan diri terhadap predatornya. Sidat termasuk hewan karnivora dan nokturnal. Udang, cacing, serta larva menjadi buruannya pada malam hari. Nah, ini lokasi pengepulnya. Nah, jadi memang masyarakat di sekitar Danau Poso ini ada satu pengepul ya, dikumpul di sini. Nah, ini nanti yang akan dikirim ekspor. Terdekat dari sini kirim ke Palu dulu. Nanti di Palu itu dibikin lagi kolam seperti ini, jadi dia dibuka, bernafas, berenang-renang biar nggak stres. Nanti baru kirim lagi ke Jakarta kah, ke luar negeri. Bapak sudah keluar negeri kah belum? Belum pernah, belum. Baru ikannya yang kita... Sogilinya saja yang baru keluar negeri. Sogili atau Anguilla bicolor termasuk dalam keluarga Anguillidae. Indonesia diperkirakan mempunyai 5 jenis sidat. Sidat sebenarnya masih sejenis dengan belut. Hanya saja bentuk tubuhnya jauh lebih besar dan memiliki sirip yang menyerupai telinga di bagian kanan dan kiri tubuhnya. Pada awalnya, sidat tidak diminati sebagai bahan kuliner karena warna tubuhnya yang kurang menarik. Bandingkan dengan tangan saya. Ini gede banget. Ini panjangnya bisa nyampe 1 meter lebih ini. 1 meter 50, 1 meter 60 ini ada. Kalau misalnya dia lurus dari kaki, bisa sampai sedada atau sebahu saya. Ini gede banget. Nah, kalau yang besar begini harga jualnya sama juga per kilo 100.000. Potensi wisata suatu daerah tak lagi hanya meliputi wisata alam dan budaya. Kuliner khas juga bisa jadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Nah, udah ada di pinggir danau, saya sama Mama Ika, Mama Stella, kita mau bikin onco arogo. Makanan khas dari Tentena. Nah, ini dia bahan dasar ya, sidat. Segede begini. Biasanya kalau makan sidat atau belut, paling cuma segini-segini kan. Nah, ini ukuran biasa. Begini. Memang ukuran biasa. Ini kecil. Ini kecil. Ah, ini kecil.
Poso gili atau sidat adalah biota air endemik Danau Poso. Tubuhnya yang licin memiliki kandungan protein yang tinggi. Onco arogo yang akan saya masak dengan bahan dasar sogili ini bisa menjadi menu wajib jika kita berkunjung ke Tentena. Khasiat dalam daging sidat kabarnya memiliki banyak keunggulan. Tekstur dagingnya yang lembut mampu menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Kandungan vitamin A yang terkandung pada daging sidat 45 kali lipat dari kandungan vitamin A pada susu sapi. Sedangkan kandungan vitamin B1-nya 25 kali lipat dari kandungan vitamin B1 pada susu sapi. Nah, udah matang, setengah jam aja. Nah, ini sudah matang, baru dimasukkan bumbunya. Ini yang pertama dimasukin yang arogo dulu ya, daun arogonya. Nggak diulek, nggak diiris-iris, nggak dirajang, nggak, disobek aja begitu, langsung masuk. Total kandungan DHA-nya mencapai 1.337 mg per 100 gram daging. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan ikan salmon yang hanya 820 mg per 100 gram. Ataupun tenggiri yang hanya 748 mg per 100 gram daging. Ada bau-bau daun-daun agak asem-asem gitu ya. Ih, ini sepertinya enak. Ayo mama, kita coba mama. Porsi saya besar banget. Coba kita tes. Kayak ikan-ikan karang, tekstur dagingnya kenyal-kenyal. Ini enak. Saatnya nyoba yang bakar. Sepertinya ini lebih enak. Coba ya. Pakai rica. Mengutip kata reporter saya, makanan itu ada dua jenis, enak dan enak banget. Kalau yang tadi anco arogo enak, yang dibakar ini enak banget.